Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Gempa. Berita terkini, sebab muka Hello, Kak Lina pilih Radin jadi host bersama, perfect dah empat host kongsi pentas. Radin sudi kena prank. Penyampai radio era, Radin terkejut apabila diumumkan sebagai host acara berprestige Gempak Most Wanted Awards 2022. Radin telah diprank oleh pengacara Ellie Maslin ketika membuat panggilan telefon menerusi segmen 3 pagi era yang dikendalikan oleh Nabil Ahmad, Azad Jasmine dan Radin sendiri yang ke udara sebentar tadi. Prank bermula apabila 3 pagi era membuat panggilan kepada Ellie Maslin atau mesra disapa Kak Lina Pompom untuk mengucapkan tahniah kepadanya atas pemilihan sebagai host GMWA 2022. Bagaimanapun, Kak Lina dalam sama memberitahu dirinya mencari seorang lagi host bagi mengemudi anugerah tersebut sebelum mengumumkan nama Radin sebagai gandengannya. Dalam pada itu, Kak Lina sempat berseloroh dengan mengatakan pemilihan Radin adalah disebabkan dia mempunyai rupa yang kacak di matanya. Kalau Haji Nabil dah pernah kerja dekat JV, kalau Pak Azad pun dah pernah bekerja sama. Sekarang ini Kak Lina ikut tes Kak Lina, jadi oleh itu Kak Lina pilih Radin. Kak Lina lihat ada batu permata di sebalik wajah Radin. Kak Lina yakin Radin boleh pergi jauh menjadi kemerlapan, katanya. Sementara itu, Radin turut merasa teruja selain mengucapkan terima kasih di atas pemilihannya sebagai host GMWA 2022. Cabaran untuk saya juga. Saya akan buat yang terbaik. Terima kasih Gempak Most Wanted Awards beri peluang pada saya, kongsi Radin. Selain Kak Lina dan Radin, dua lagi pengacara berbakat besar iaitu Emilia Henderson dan Sin Lee turut menjadi host secara acara yang julung-julung kali diadakan itu. Bahang kehangatan GMW 2022 kian terasa. 26 Februari nanti akan menjadi saksi pengiktirafan terbesar dunia digital Malaysia. Menampilkan barisan artis popular dan pempengaruh ternama, GMWA 2022 mengangkat prestasi dan reputasi mereka sebagai digital content creator yang sedang meningkat naik untuk mencipta nama sejajar dengan yang sudah berkecimpung dalam dunia hiburan digital. GMW 2022 akan dimeriahkan dengan persembahan istimewa daripada The Fame, Bang Fest, Hakim Rusli, The Geddes, Sarah Sisters dan ramai lagi, sekaligus meletakkan pentas kemuncak anugerah ini setanding kemegahan malam anugerah Grammy Awards yang pasti akan mengujakan semua penonton. Malam anugerah GMWA 2022 akan dikemudikan oleh host tetap program mingguan Gempak Most Wanted iaitu Emilia Henderson, Sian Lee dan Ellie Maslin serta akan ditemani seorang lagi host popular sebagai kejutan. Manakala pembukaan malam anugerah tersebut akan dimulakan dengan acara Kapet Magenta yang akan dihostkan oleh Ishan Nosham dan Daniel Cheng, di mana akan turut menjadi host kepada Gempak Most Wanted Awards 2020 live menerusi platform digital Astro Gempak. Gempak Most Wanted Awards 2022 ini juga dikuasakan oleh Astro Fiber dengan proposisi ini bukan sembang kencang, ini barulah wifi kencang. Astro Fiber memberikan rangkaian internet yang pentas dengan serendah RM99 sebulan. Untuk melanggan Astro Fiber, layari astrofiber.com.my. Menampilkan tema fantastik estetik
GMW 2022 bakal menemui penonton secara langsung pada 26 Februari ini dari Dewan Auditorium MBSA Shah Alam dan dipancarkan eksklusif menerusi platform Astroria 104 dan platform penstreaman YouTube dan Facebook Astro Gempak. Sekian info hari ini. Terima kasih.